Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah dari kategori home. Saya Adit dari kategori otomotif. Selama Ramadan, Lazada akan mengadakan Puas Sale. Puas diskonnya, puas belanjanya. Hari ini kami akan menjelaskan produk dari masing-masing kategori yang paling banyak dicari oleh customer Lazada. Betul. Dan di kategori home, selama bulan Ramadan, pelanggan akan banyak membutuhkan barang-barang untuk memperbaharui suasana rumah mereka dan untuk menyajikan makanan yang lezat untuk para tamu di Lebaran. Tikar, karpet, lampu adalah barang-barang yang paling sering dicari oleh konsumen. Biasanya digunakan untuk pengajian selama bulan Ramadan atau untuk Lebaran. Perlengkapan dapur dan elektronik dapur seperti oven, Vizenza set, kompor, cetakan kue juga mereka cari selama bulan Ramadan. Untuk apa? Biasanya mereka untuk masak kue-kue kering. Perlengkapan penyimpanan makanan seperti rantang, toples, kotak makanan juga mereka cari di bulan Ramadan. Untuk elektronik besar seperti AC, mesin cuci dan kipas angin tentunya banyak juga dicari untuk memperbarui suasana rumah mereka di kala Lebaran. Nah, keberkahan ini juga akan dinikmati nih sama teman-teman seller otomotif karena pelanggan itu pasti butuh barang-barang yang berhubungan dengan perjalanan mudik mereka. Bahkan, sampai tahun lalu, penjualan bisa meningkat selama bulan Ramadan hingga 3 kali lipat khusus untuk otomotif. Secara umum, ada 2 produk yang akan mengalami peningkatan penjualan serta pencarian, yaitu produk-produk yang mendukung tentang keamanan serta kenyamanan berkendara. Produk-produk seperti apa sih itu? Untuk keamanan, untuk sepeda motor, yang sangat dibutuhkan untuk perjalanan mudik adalah helm, jaket motor, jas hujan, ban motor, serta gembok motor. Sedangkan untuk mobil, yang paling banyak dicari adalah kunci setir, oli, serta ban mobil. Nah, untuk mendukung kenyamanan perjalanan, berbagai aksesoris itu, baik di mobil dan motor, mengalami penjualan yang sangat meningkat. Contohnya nih, untuk produk tahun lalu yang sangat-sangat laku keras untuk mobil adalah kasur angin nih. Karena gimana pun juga orang-orang butuh tempat istirahat yang nyaman juga walaupun mereka di dalam perjalanan. Selain itu ada parfum mobil, masker motor, dan box organizer untuk mereka simpen barang-barang mereka. Karena yang namanya mudik mereka pasti akan bawa barang banyak banget nih. Gimana caranya supaya itu bisa muat baik di motor dan mobil mereka serta rapi. Dan ada beberapa hal penting yang harus kalian perhatikan selama mengikuti kampanye Puas Sale. Pertama, pastikan kamu memiliki stok yang cukup untuk mengikuti Puas Sale. Yang kedua, berikan harga yang terbaik selama kampanye melalui promo tool di seller center Anda. Ketiga, pastikan SKU kamu live selama mengikuti kampanye. Empat, berikan deskripsi yang jelas pada produk Anda. Dan terus cek Lazada University untuk kelas webinar online tentang Puas Sale. Insyaallah jualan penuh berkah bersama Lazada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.